Oke okay, teman-teman, bertemu kembali di channel TMTS Desa Pekebun 76 dan Menternak. Oke, okay, pada hari ini saya ingin uh, membuat video kembali uh, pada 12 hari yang lalu. Saya telah lepaskan ikan kelik lima ekor di dalam kolam ini, tetapi uh, ada seling dua hari lepas itu saya sebelum saya buat ini dinding inilah, saya dinding ini. Uh, ikan kelik saya akan terlepas dari kolam ini uh, dalam empat ekor, dia ikut melalui jalur jalur air yang ada di bawah sana dan selepas mungkin dalam satu minggu uh, dia ada hujan lepas itu uh, dia ada hujan dan ikan keli itu akan balik kembali ke kulam saya ganti di tempat elbu ini dan ada pertama kali dua ekor uh, tempat elbu ini ada dua ekor masuk Dan seling dua hari kembali hujan lagi, saya dapat lagi di sana dua ikur. Artinya lima ikur yang saya lepaskan empat ikur saya dapat tangkap kembali. Jadi di situlah saya ingin berkongsi tips-tips ataupun pengalaman saya melihara ikan keli. liar yang saya tangkap di alam semula jadi dia lepas itu saya lepaskan di kolam ini dan memang sukar untuk kita memelihara ikan kelik liar itu seperti ikan kelik kampung yang hidup di alam liar kita tangkap yang sudah besar lepas itu kita lepaskan tapi uh, syukur saya dapat juga empat uh, ekor saya tidak tahu yang satu ekor dia kembali di sini Memang dia tinggal di kolam ini ataupun memang terus terus terlepas lah. Tapi kalau empat ekor itu saya dapat balik. Dan ikan di dalam kolam ini kurang lebih dalam 12 ekor atau 13 ekor sudah. Yang saya pasti ada 12 ekor. Saya tidak ikut yang ada lima ekor saya lepaskan pertama itu jadi yang saya pasti mungkin dalam 12 belas ada sudah oke okay, tips yang pertama kita ingin memelihara ikan keli liar yang kita tangkap di alam semula jadi dia nah, tips pertama dia adalah saya buat dinding seperti ini saya menggunakan sabit tips pertama tips pertama dia dan saya buat lagi seperti ini. Ini uh, dia punya uh, tebing, artinya ada ini kulam asli. Saya buat lagi di atas dia tingkat seperti ini. Baru-baru uh, ini ada dua hari yang lalu ada hujan kuat, air dia melimpah sampai di sini. Ikan keli itu di sini saja dia dapat naik. Ini tips yang kedua saya lah uh, pemeliharaan ikan keli liar yang saya pelihara sekarang. Oke. Okay. Dia akan keluar sendiri. Saya sendiri mengalami perkara seperti ini dan itulah saya buat uh, seperti ini. Uh, saya ingin mengetahui bagaimana untuk menternak ikan kelik liar yang kita tangkap dari alam dia. Kita lepaskan di kolam. Jadi inilah pengalaman-pengalaman yang saya dapat dan ini juga pengalaman-pengalaman yang saya kongsikan kepada teman-teman. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Sesiapa yang ingin memelihara ikan keli, ikan keli kampung yang kita tangkap dari dari alam alam liar dia dan kita lepaskan di kolam. Tidak kira lah kalau macam ikan ikan keli Afrika, ikan kelapia itu biasanya ataupun ikan patin yang sudah anak dia yang kita pelihara memang dia sudah terbiasa di dalam kulam tapi kalau yang kita tangkap saja uh, lepas itu kita lepaskan di kolam, dia seratus peratus misal seratus peratus mungkin dalam 90% saja yang satu uh, persen atau dua persen, sepuluh persen atau dua puluh persen saja yang boleh menatap di kolam kita. Yang selebihnya kebanyakannya lari seperti itu yang saya katakan. Lima uh, ekor yang saya lepaskan itu dia akan terlepas tapi saya dapat uh, ambil kembali karena uh, keadaan air dia di tempat dia lari itu tiada. Lepas itu dia hujan balik, dia ada air. Lepas itu dia akan balik ke kolam saya kembali. Nah itulah tips-tips dia. Bukan saja ikan keli, tapi ikan gambus pun kalau kita tangkap dari alam liar dia apa ikan saja yang kalau kita tangkap dari alam liar dia kita lepaskan di kolam dia akan pergi. Lainlah kalau macam ikan-ikan lain yang memang tidak berapa apa ini, tidak berapa kuat. Nah itu mungkin lah, tapi kalau ikan keli, ikan gambus dan juga ikan puyu atau kami panggil kami panggil ikan karok itu memang ikan-ikan uh, yang paling lasak lah uh, dia boleh jalan di tempat uh, apa ini di tempat yang tiada air. Dan boleh hidup tahan sampai empat, satu minggu atau lebih dari itu asal kawasan dia yang uh, tidak terdedah dengan matahari uh, Itu ikan tiga ikan ini memang lasak Jadi uh, barang siapa itu saya punya perkongsian uh, Barang siapa yang ingin memelihara ikan-ikan yang lasak ini Haa uh, Pastikan kulam anda ha, tidak dapat ikan itu lari dari kulam anda. Buatlah seperti ini ataupun kalau teman-teman ada pendapatan, buatlah pagar seperti BRC di keliling kulam anda sebelum melepaskan ikan. Kalau ikan yang seperti yang saya katakan tadi ikan yang lasak-lasak, ikan yang kita tangkap dari alam liar, kita lepaskan di kolam. Buatlah pagar dahulu, baru kita lepaskan. Karena itu, pengalaman saya, pengalaman hidup saya, pengalaman saya sendiri, untuk ingin menternak. Oke, okay, semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat dan memberi satu pengetahuan bagi kita semua, kalau ingin menternak ikan ikan liar yang kita tangkap di alam liar dia semoga sukses dan berjaya apapun uh, kerjaya anda uh, dapat berjalan dengan lancar bye bye